Halo guys, selamat malam. Salam jumpa lagi dengan saya di sini. Dan di kesempatan sekarang kita mau makan buah dulu ya. Iya. Ini. Ada yang tahu ini buah apa nih? Ini namanya buah mangga. Ini buah mangga tapi bersih sih, ya. Iya. Buah mangga apa naga nih? Naga, ya lihat ini. Iya, ini kiriman dari kampung halaman, dari Wolimotong. Ini tadi siapa ada yang kirim ini? Satu gerakannya. Oke. Rasanya tidak ada duanya. Wow. Ini masih segar sekali karena tadi baru petik. Setelah dipetik dari pohonnya langsung dikirim ke sini dan sekarang juga saya lagi makan ini. Waktu sekarang sudah jam berapa nih? Sudah pukul 21 lebih, mendekat 22. Dan teman-teman, sambil makan buah naga nih, saya ada satu kisah nih yang saya cerita dulu ya. Jadi sekitar 5 atau 6 tahun lalu tuh, waktu itu di daerah sini nih, buah naga ini nih baru, orang belum begitu tahu ya tentang dia punya buah naganya, terus dia punya rasanya dan yang lain-lainnya. Yang tanam juga baru 1 atau 2 orang saja yang tanam. Jadi pernah sekali nih, saya dan saya punya pacar waktu itu. Oh bukan pacar. Saya punya mantan pacar yang sekarang ini. Kami dua ke pasar. Waktu tujuan dari rumah beli ikan. Tapi pas sampai di tempat jual ikan di pasar, itu kebetulan ada yang jual ini buah naga nih. Dan karena sudah dengar namanya, terus baru lihat pertama juga dan belum pernah rasa, maka saya omong sama mantan pacar, bilang bagaimana kalau kita beli buah naga. Dia juga setuju. Dia kesana beli buah naga, tanya bilang 3 buah 50 ribu. 50 ribu, jadi kami beli 3 buah. Terus sampainya di rumah, kami udah langsung belah satu buah kami makan. Tapi ini buah naga nih, kalau kita makan pertama tuh rasanya macam belum begitu bersahabat dengan mulut ya. Jadi pokoknya begitu sudah, dia perasa macam lain dari yang lain sudah. Itu kalau makan pertama. Dan sisanya dua buah. Jadi setelah habis makan malam, bukan setelah makan malam, tapi keesokan harinya, pasar dan saya punya mantan pacar kami udah baku marah sedikit tuh. Kami udah baku marah. Jadi pas saya bela buah naga, bilang kasih dia juga makan, dia mau. Akhirnya malam itu saya satu buah naga yang besar itu saya duduk makan sendiri. Nah setelah itu saya rasa macam ketagihan sekali itu dan buah naga. Akhirnya setiap kali ketemu buah naga itu tuh saya
tidak mungkin keselewat. Sesikat. Wah. Kurang, buahnya kurang.